Patutlah. Patut macam mengantuk, tak ada air air. Hei, aku terlupa je. Hamba ingat baru aku mau teringin. Aduh. Jaya betul. Ni clear. Ada satu tim atas. Ada, ada. Tak tahu lah turun sini ke turun mana. Oh tak ada, tak ada. Turun belakang. Macam tak ada je. Wui. Aku mamat. Serentak turun ya. Turun ya. Wah, pasti agul. Apa? Apa apa elu apa yang sampaikan apa ni? Pedem. Pedem. Apa benda? Apa benda tu? Design hati tu. Tak tahu pedem apa. Pedem lah kalau dia macam. Okay, kita cerita apa ni, siapa nama? Hello, ada rakam tak? Ada video ke, buat video tak ada? Okay, pedem tu dia selalu orang kena macam kena tawak, kena tenggu. Apa orang kata? Ganja. Ganja, tahu? Tapi ganja tu kalau isap kan dia menghayalkan kan? Habis pedem tu? Pedem tu sama je, rasanya sama macam tu. Macam apa, macam ganja tu, tapi apa nama ni, pedem ni dia masuk dekat web. Masuk dekat web, okay, faham. Ada sekali kena macam, sekali kena macam kena sedut macam dorang, macam dorang isap web macam mana? Macam naik dosa biar macam urin sangkut tak? Urin sangkut tak? Buat masa sekarang ni belum lagi, dia tak ada senarai lagi sebab ketum dah ada tu kan? Ketum dah ada section kan? Tak ada. Eh dah, ketum dah ada. Ketum ada dah. Dia atas racun. Dia dah. Pinggir Kelantan memang kena. Aku kena kat Kelantan Tanah Merah seminggu duduk dalam baik. Eh Johor ni pun ada lah. Ketum memang dah ada section lah kalau memang urin naik. Tapi macam pedem ni dia tak tahu, nak tahu rasa tak naik lagi kot. Urin tak ada lagi lah. Ketum tak ada urin lagi. Dah. Tak, dah. Kalau Kelantan urin ketum tak ada. Dengar ni. Urin ketum tak ada. Tapi dia ada barang. Buih pun memang kasi kat Kelantan. Ha, faham betul. 4,000 tu. Buih pun 4,000. Tak. Kena dekat. Aku kena kat jeli luar dia tu. Parat betul punya polis. Apa kat sana? Aku kerja Tanah Merah, lepas tu nak balik kampung lah, jalan kot jeli tu. Bukit tu. Macam kerja. Lepas tu kan tak punca kantor member aku. Memang bangsat aku cakap dia. Dia boleh buat hal tak? Dia boleh cerita kat polis tu. Dia isap. Dia isap buah. Yang betul ni kebanyakan siapa ni? Punca dia sorang lepas tu. Eh, lu faham tak isap buah tu apa? Cerita. Isap buah. Lu faham. Aku dah hajar dia dah hari tu. Hajar, okey. Isap buah. Apa tu? Buah. Bukan buah dada siapa. Apa tu? Pil kuda. Orang Kelantan panggil buah. Eh, tapi apa nama ni? Siapa ni? Iza punya tukang masak kat kedai tu kan? Kita makan. Semua yang minum ketum. And then bila ada operasi macam dekat situ kan, mesti ada operasi untuk macam nak untuk pekerja asing kan. Nanti macam kalau tak dapat tahu, kena ambush kedai, kat situ kena bayar berapa banyak eh. Bapak Tiri Izzah bayar, banyak lah. Dia standard lah, kalau kedai siam standard mesti ada ketum. Semua masalahnya minum air cak ketum. Memang lah air ubat. Lepas tu dah dicampur dengan apa yang ubat batu eh. Ya. Kau tahu eh, pernah minum. Aku cakap petang tadi, eh. Tu, aku tanya lain, dia jawab lain. Kau tu kau cakap kat dia, minum ketum ke apa?
tak lagi leng. Aku dah berbual dengan budak UGT dah lama lah, daripada pagi. Aku berbual dah jauh dah sampai kita orang decide berapa orang, berapa orang. Nanti diorang bagi tahu. Kau baru nak tanya. Jadi aku dah macam... Alah, aku tanya lain. Lepas tu dia jawab, dia jauh lari tau. Aku biar betul dia ni. Macam sebab apa banyak sangat tanya pasal UGT ni. Nak melawan-lawan ni aku. Jangan cakap. Nanti kalau depan Moon, kau yang cakap aku kena budak UGT lah. Tak ada cakap. Asal gerak UGT? Ah, bukan. Aku tak nak diorang tahu je. Dah lama tak, dah. Macam Moon tu, Iza macam Moon. Moon semalam dia tanya. Aku dengan Black ada kenal Iza dengan ni tak? Syaril. Syaril pula. Syaril. Syaril. Dia cakap Alisha. Alisha ke Iza? Iza. Alisha. Aku cakap tak kenal. Aku bukan nak cakap. Setiap kali dia invite dengan main Syaril, lepas main dengan aku, mesti dia keluar. Mesti satu game dia keluar. Macam dia fed up dengan aku. Padahal dia tahu kot aku ni dengan Syaril sepupu. Dia cakap Syaril dengan Alisha. Kita orang cakap tak kenal. Kau tanya cakap tak kenal. Kenapa kau cakap tak kenal? Ha? Tak penting. Tahu pun. Aku kan pening kadang. Dah lagi satu isu keluar pasal aku. Diorang cakap aku dah kahwin lah apa benda lah. Merepek gitu. Aku. Ada. Hello ni. Tak habis lagi. Ramai lagi ni, 61 lagi. Terakhir tak naik nama. Bukan tadi aku dah kill bangla tu seorang ke? Tak ada kena naik pun. Airdrop is coming. Ya, dia lari depan aku, kill dia. Tapi tak ada naik nama pun. Dah dapat. Tak ada naik kill pun kat aku. Enemy at range. Sembunyi kat belakang yang pokok. Cak, bukan help. Kat mana ni? Mana? Jauh lah, pergi dekat farm. Belakang tu ada. Sana. Belakang ada. Dengar macam sniper. Shotgun ni. Macam echo. Ada seorang. Enemy at range. Mana? Ui, dia pakai echo. Oh, player. Mana dia? Enemy down. Ni aku tak ambil. Enemy at right. Zephyr bunuh Zephyr. Yeah. Dekat luar tu ada kotak saya pun. Ambil. Ada AK Pak Tujuh kok? Masuk dia jual apanya? Aku lupa AK Wawa Saber ni. Lepas tu. Oh ya, ada BB Abang Beku. Ada red dot lah. Belakang Iza. Bot. Dah tak nampak ni. Bot tak bot. Janji naik nama. Patak dia tinggal 20 nyawa. Ada AK 47 yang takdanya red dot. Kau tak nak sedekahkan Izzah red dot ke macam mana? Ni ada AK 47 dalam ni. Oh, jauh pun. Izzah tu AK 47 tu. AK dah lama dapat dah. Siapa tak dapat AK 47? Yang takdanya red dot. Aku sorang lah, tak dapat lagi. Kampang tu. Aku tak ada lagi. Baru satu. Sana ada airbun eh? Ada yang airbun kat sana. No, ada airbun buka tadi. Ada airbun buka ke depan tu dulu. Iza.
Macam nak pergi ambil nak ambil apa upgrade. Macam mana nak buat tanda macam tu eh? Aku belajar sampai tak boleh. Tekan dekat situ lah. Sama je. Tekan nak kena tukar. Tengah-tengah. Kita nak tukar macam mana? Ya, tekan tu lama sikit. Kan dia dah tukar. Enemy here. Okay, dia ada empat kat situ. Ada enemy. Enemy. Tekan apa? Tekan enemy. Ha. Itu keluar enemy. Ha, kalau kat barang pun sama juga. Tekan tu. Tekan tengah-tengah aje. Tak payah tekan enemy. Kanan. Tapi tak tahu dia tarik sekali je. Sekali je. Play sana. Di kanan ada. Belakang aku wanset. Woi, dia sakit lah. Diam. Atas. Okey, cantik. Tadi sakit tu. Ke mana dia? Atas. Di sini, dekat sini, dekat sini. Kat atas. Ha. Mati. Ada motor tu. Dekat sini. Ha, tu kawan dia tadi. Jom. Dekat atas. Aduh, dia masuk ke dia mana. Buat banyak-banyak tak mati. Elok tembak satu je mati. Sana tu. Tak ada. Dia kat bawah ni eh. Kita tak kejar airdrop pun. Oi, aku tak dapat kill. Orang tembak daripada atas je. Sekejap meh. Ada kita tak apa? Wah, ada alien link. Dia pakai ni. Tu lah. Hello, kenapa ni? Rumah. Matang. Oh. Degil gila bot ni. Tau. Tembak tak padu lah. Nak mencet airdrop lah. Mana dia mungkin? No, sana. Sini ada AK, satu squad. Siapa namanya? Satu squad. Nak motor ke siapa? Langkau ke siapa nak motor? Tak, ada seorang lagi. Ada lagi dua kat sana, dia datang. Dia pihak korang. Dia duduk atas hubung. Yang nak motor tu tak masuk dah lagi. Tak, seorang duduk atas hubung. Lepas lari. Ada juga SP lepas. Ada kat sana. Dekat bahagian sana tu. Wuih. Babi kena snap. Lepas tu dia kata lari. Cepat belakang lah. Okay. Nampak dia. Nampak dah. Dekat itu lah. Enemy at right. Aduh. Dia orang gerak. Using first aid kit now. Dia nak masuk dalam sekolah. Sudah. Jangan berenang kau. Ha? Masuknya mana? Korang berenang ke? Nek tali. Haa lah. Kalau kita berenang dia tak nampak sangat. Berenang. Tak ada kat dalam air clear. Tu dekat atasnya. Oh, tu kat sana. Pulau. Wow.
pakai ebon. Pasal ni pasal ni. Apa tu gerak lagi awal? Masuk dulu. Oh, jangan mati. Mati jam aku. Down to the last five teams. Using first aid kit now. Ya Allah, jangan mati, jangan mati. Sikit ya lagi. Dah mati ya. Nak bila nak? Bila sikit je. Kaya tu. Yo, dia turun. Ah, mat, ni kerja nak atau nak? Dia turun kat atas. Eh, kiparat tu lah. Using first aid kit now. Sebab aku mati kat tepi. Tu tu dia turun, dia turun depan 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 depan. Aku tengah tambah nyawa. Tak boleh ni. Oh, dia kena sniper. Yo. Nah. Tak sempat apa-apa. Ya, ada sniper, tak boleh buat apa lah.